Kegiatan pelaksanaan Pelangi Sembangan tahun 2024 disediakan sebagai realisasi surat perintah sekretaris Jenderal Pemuda Kuasa nomor 324 dan seterusnya tertanggal 8 Maret 2024 tentang pelaksanaan tugas surat perintah kegiatan Pelangi Sembangan pembinaan dan pengawasan tahun 2024. Rabu Sembang bidang pengawasan yang melaksanakan program kerja dukungan manajemen tentunya memiliki arti strategis sekaligus tantangan yang harus kita jawab. Selain untuk memberikan gambaran bagaimana perencanaan dan penganggaran yang betul sudah sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan secara utuh yang dilaksanakan di bidang-bidang lain, juga untuk menunjukkan dan mewujudkan rencana kerja Kejaksaan 2025 yang sesuai dengan agenda kerja pemerintah sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Kejaksaan 2020-2024.